Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saudara mengkritik Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang mendukung Anies Baswedan Muhaymin Iskandar. Dalam akun media sosialnya, X atau Twitter, saudara Fahri Hamzah menilai JK sebagai mantan pemimpin bangsa seharusnya mengambil posisi sebagai pendamai di Pilpres 2024. Fahri juga mengkritik sikap Wapres Yusuf Kala yang ikut turun gunung kampanye untuk Anies dan Muhaymin. Fahri juga membandingkan JK dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang dinilai bisa sebagai pandita. Dalam Twitternya atau dalam uh, ex-saudara uh, media sosial Fahri menulis, Saya tidak setuju Pak JK diseret masuk pertarungan. Saya nggak tega nembak balikan beliau. Kita perlu sisa-sisa mantan pemimpin bangsa duduk menjadi pandita pendamai dalam demokrasi ini. Pak SP atau Surya Paloh saja yang ketua umum Nasdem bisa sebagai senior Golkar sebaiknya Pak JK minta maaf kepada Erlangga. Di sisi lain, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengkritik sikap Presiden Jokowi yang dinilai membela Prabowo pasca debat ketiga capres. Hasto menilai, sebagai presiden, Jokowi seharusnya menjadi payung bagi semua pihak. Ia mengatakan presiden tak boleh berpihak kepada salah satu kandidat, meski anaknya menjadi cawapres. Jokowi harus menjadi payung bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Jokowi tidak boleh memihak. Meskipun anaknya maju sebagai calon wakil presiden, karena itulah terhadap beberapa penilaian para tokoh pro demokrasi, bahwa Pak Jokowi sepertinya telah berpihak. Bahkan di dalam debat kemarin, sepertinya juga memberikan pembelaan terhadap Pak Prabowo, itu seharusnya tidak dilakukan usai debat ketiga calon presiden digelar. Calon presiden nomor urut 2 melontarkan bantahan dan sindiran saat menghadiri pertemuan di sejumlah daerah. Prabowo sempat mengklarifikasi pernyataan Anies Baswedan soal luas lahan yang ia kelola. Prabowo menyebut, lahan seluas hampir 500 hektar merupakan lahan negara yang dikelola dengan hak guna usaha. Saksinya ada, bisa dicek Jokowi sendiri, saya sudah Bapak Presiden, saya sebelum jadi Menteri, saya pengusaha, saya menguasai lahan hak guna usaha. Ya. Hak guna usaha, kemarin juga salah-salah melulu -salah itu. Bukan 343 ribu hektar, bukan. Mendekati 500 ribu hektar. dia mau ejek, mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya pada. Saat berkampanye di Bengkulu, Prabowo kembali mengungkapkan dirinya tak khawatir soal nilai atas kinerjanya yang diberikan lawan politiknya saat debat. Dalam debat capres ketiga, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan memberi nilai Prabowo 11 dari 100 atas kinerjanya sebagai menhan. tidak mau banyak bicara, di mana-mana dan semua pesan yang saya terima melalui sosial media menunjukkan rakyat Indonesia hati rakyat Indonesia hati tuan-tuan puan-puan hati ibu-ibu hati emak-emak hati seluruh Indonesia berada bersama kami Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala pun bersuara membela Anies Baswedan soal lahan Prabowo yang disebut Anies. Yusuf Kala bilang datanya sama dengan yang disampaikan oleh Jokowi pada debat Capres tahun 2019 lalu. Jadi menurutnya tak layak dipersoalkan atau bahkan dilaporkan ke Bawaslu. Yusuf Kala juga membela Anies soal data terkait alutsista bekas yang dinilai terlalu mahal. Padahal pemerintah sering membeli alutsista bekas dengan harga murah. Bagus itu kedua operasi. Kalau diperiksa, Gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih jadi dua yang diperiksa. Anies nanti diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Eh panggil Pak Jokowi. Ah. baru ramai negeri. Satu triliun satu pesawat. Pesawat yang umurnya 25 tahun. Jadi pertanyaan banyak pihak, pantas gak harga itu? Jadi bukan bekasnya saja. Berapa harga bekas itu? Saya kira pemerintah kan tidak satu kali ini beli barang bekas. Tapi selalu murah. Tensi panas dalam debat capres ternyata memang terbawa dengan pernyataan saling sindir antar kandidat di luar debat. Tak hanya melibatkan capres, tapi juga tokoh pendukung di belakangnya. Tim liputan Kompas TV. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bela capres nomor urut 1 Anies Baswedan usai capres nomor urut 2 Prabowo Subianto keluarkan sindiran terhadap Anies Baswedan pasca debat ketiga capres. Pembelaan JK ini pun menuai reaksi dari kubu Prabowo Gibran yang menyebut JK sebaiknya sebagai pendamai dan tak ikut campur dalam urusan Pilpres. Kita berbincang sore ini dengan narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno dan juga juru bicara Timnas Amin Pipin Sopian dan juga ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rohma. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya sore, assalamualaikum. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Waalaikumsalam, bapak-bapak semuanya. Saya mau ke Bang Habib terlebih dulu dahulu. Bang Habib, emang nggak boleh nih sebagai uh, wakil presiden 10 dan 12 Pak JK turun gunung di Pilpres 2024 salah satunya untuk membela pernyataan serangan-serangan keras terhadap Capres nomor 1? Halo. Masih, masih di mute, Bang? Ya. Halo. Ya, silakan Bang Habib. Kalau bisa ya? saya didengar. Ya aman. Ya jelas. Ya kalau aman, saya ya tentu sangat boleh sekali. Ya, sangat gimana bang? Tidak ada masalah, Pak hmm. Yusuf Kala berpartisipasi. Tidak ada masalah, halo? Oke silakan. Tidak ada masalah. Bagi saya tidak ada masalah ya Pak Yusuf Kala ikut menyampaikan pendapatnya, ikut berkomentar, bahkan ikut berkampanye dalam kontestasi pilpres. Beliau adalah warga negara yang memiliki hak sama dengan kita semua. Meskipun memang beliau mantan wakil presiden, tokoh bangsa, tentu tetap saja sebagai apa namanya, tokoh bangsa, tetap saja sama warga negara kedudukan di depan hukum yang punya hak untuk berpolitik. nggak ada masalah sama sekali. Oke, kalau nggak ada masalah, kenapa juga kemudian diserang juga oleh Pak Fahri nih, yang juga pembela dari uh, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? bahwa uh, pemimpin bangsa itu harusnya ambil posisi mendamai pilpres. Ya, jadi teman-teman harus dimaknai ya komunikasi yang disampaikan oleh politisi itu jangan serta merta diartikan sebagai serangan. Sebagaimana Pak Yusuf Kalla, ya. hmm. Pak Fahri juga punya hak untuk menyampaikan pendapat, ya baik uh, apa, beliau juga sebagai pribadi yang punya hak untuk menyampaikan uh, apa namanya posisi politiknya. Nah ini kan dalam konteks uh, dialektika, dialektika e. kan begitu. Ada yang menyampaikan pendapat, ditanggapi, hmm. lalu ditanggapi lagi. Itu bukan dalam konteks saling serang, menurut saya. Kita okay. kan semakin dewasa dalam berpolitik, ya. Biarlah nanti rakyat yang menilai apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak ini. Hmm, Oke, okay. saya ke uh, Kang Pipin. Kang Pipin, ini kan uh, Pak Jk kemarin sempat beberapa kali ya membela. Uh, Mas Anies begitu ya atau Pak Anies begitu salah satunya soal uh, alutsista begitu ya ini kenapa sih kira-kira Pak JK sampai turun untuk membela pernyataan-pernyataan serangan-serangan terhadap Capres Pak Anies Saya kira Pak JK ini untuk membangun keseimbangan wacana yang dilakukan oleh pihak pendukung 01 yang menyerang 02 ya hmm. yang menyerang 01 jadi kalau beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Jk sebetulnya kita melihat kan beliau itu kan orang yang paling rasional yang paham konstelasi. Ya, ketika misalnya Pak Jokowi ya sebagai uh, presiden kepala negara, kemudian cawe-cawe dalam uh, kampanye mendukung salah satu calon, beliau beda dengan Pak Jk. Pak Jk kalaupun mendukung beliau di luar dari pemerintahan. Dan saya kira tetapi ketokohan Pak JK ini memang didengar oleh banyak kalangan ya. Beliau sebagai seorang wakil presiden dua kali, dua periode ya. Dan nasihatnya didengar, para elit juga mendengar. Dan beliau menyatakan sikapnya secara jelas bahwa beliau mendukung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden e. yang memiliki kredibilitas, integritas yang baik. Dan Beliau melihat keseimbangan informasi ini yang perlu dilakukan. Siapa yang benar, siapa yang menyampaikan fakta. Jadi bisa diartikan, ya. uh, Kang Pipin, kalau Pak Jk sampai turun ini untuk menyeimbangkan pernyataan-pernyataan dari Pak Jokowi juga. Ya betul. Saya kira kita lihatlah dari awal ya Pak Jokowi memang kecenderungan ke 02 sangat kuat. Siapa yang diserang, siapa yang menyerang, dan kemudian di akhir juga yang disampaikan oleh. Uh, Pak, J, Pak JK terakhir ya bahwa masa misalnya terkait data ada yang menyelaporkan ke pihak berwajib atau kepada Bawaslu, rasionalitasnya Pak JK ini luar biasa ya saya lihat uh, ketika ada orang yang mau melaporkan tentang data HGU-nya Pak uh, Prabowo, kemudian Pak JK, ya silakan dipanggil saja Pak Jokowi hmm. dan juga Pak Anies sekalian gitu jadi saya kira ini menunjukkan bahwa Meskipun kita negara demokrasi, ya kemudian okay. ada yang berkuasa, tetapi sebaiknya memang tidak menggunakan cara-cara di mana kekuasaan itu dipegang oleh pihak tertentu dan kemudian seenaknya melakukan proses hukum. Jadi saya kira hmm. Pak Jk memposisikan me di situ dan kita sangat bersyukur sebetulnya sosok seorang Pak okay. Yusuf Kala yang memang setiap pemilu dia punya. Uh, apa pihak yang dia dukung menang dan saat ini dulu sebelum sebetulnya dukung pak jokowi 2014 dukung ya, pak ya. jokowi kemudian ya. 2019 okay. pak jokowi dan 2024 saat ini Luar biasa beliau mendukung Pak Anis yang hmm. mungkin beliau sudah mempertimbangkan Oke, antara tiga calon. Kang, Kang Pimpin, bentar. Maka saya, Pak Anis yang punya uh, bobot dan punya potensi untuk uh, memimpin Indonesia. Kan. Oke saya kembali tanya ke Bang Habib. Bang tadi dibilang sama Kang Pipin tuh sebenarnya pernyataan-pernyataan dari Pak JK ini keluar. Karena untuk bisa dibilang mungkin uh, menyeimbangkan pernyataan-pernyataan dari Pak Jokowi yang uh, seakan membela uh, Pak Prabowo. Masih di mute, Bang. Ya, teman-teman, ya, dalam menyampaikan pendapat kan kita harus berdasarkan pada regulasi. Ya, atau standar lah, tidaknya. Soal uh, presiden, ya, berpihak atau tidak berpihak kan sudah jelas. Aturannya di dalam Undang-Undang Pemilu bukan apa diksi netral, bukan. Tapi tidak melakukan ke, uh, membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, itu dia. Kalau standarnya, ya soal presiden incumbent ini, kita bisa mengacu kepada praktek misalnya di Amerika Serikat, ya. Mm -hmm. Ketika uh, pemilu 2008, uh, waktu itu Obama melawan McCain, nah, presiden incumbent George W. Bush terang-terangan mendukung lawannya Obama, McCain. Oke. Kemudian 2016, ketika Hillary melawan Donald Trump. Oke. Kalau dikaitkan itu. dengan di Indonesia, Pilpres 2024, nah, Bang? Nah, nah, Obama menjadi pendukung dan juru kampanye, juru kampanye Hillary. Apa yang dilakukan Pak Jokowi jauh dari itu. Beliau tidak menjadi juru kampanye, tidak menyatakan keberpihakan, hanya menyampaikan pendapatnya terkait hmm. peristiwa. Dewa yang terjadi sehingga jauh sekali kalau dikatakan bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi itu uh, tidak berdasarkan hukum atau melanggar standar hmm. uh, hukum, uh, standar praktek politik di internasional juga nggak ada gitu loh Jadi nggak ada yang masalah ya. E -e. Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi nggak ada masalah. Oke, okay, nggak ada masalah ya bang. Dan apa yang disampaikan oleh Pak uh, Yusuf Kalla juga nggak ada masalah e -e. gitu. Apa-apa apa masalahnya kita juga bingung. Kenapa Oke. Kok, Bentar, Pak. Bang. sesuatu banget Pak Jokowi bilang seperti itu gitu. Oke, kan? tapi ini Kak Pipin mau aja kok gitu. ah, Oke. Okay. Bang nah, Habib. By regulasi sebab uh, apa namanya kalau kita mengikuti standar juga yang berlaku di mana-mana di seluruh dunia, nggak ada yang salah juga. Yang paling penting itu adalah rumusan 306, pasal 306 di Undang-Undang Pemilu tidak membuat keputusan okay. dalam kapasitasnya sebagai presiden yang menguntungkan atau okay. menguntungkan salah. Oke. Baik, Bang Habib pasangan calon, itu yang menurut saya okay. batasannya, standarnya oke, okay, gak ada yang masalah, harusnya nggak ada yang diperdebatkan tapi sebelum ke Kang Pipin, udah nggak sabar nih pengen saya, ngomong, saya mau ke Mas Adi dulu deh saya, yang tengah-tengah dulu, saya, uh, Mas, Mas Adi Mbak Andre, oh ya, silahkan dulu Kang Pipin deh <laughs> udah nggak sabar Jadi, pengen ngomong Bang Habibur Roman ini harus melihat secara fair ya, tadi saya setuju sih Bang Habibur Rahman. Pak Jokowi ini lebih dari Obama mendukung Mekin, ya. Mm. Tapi ya yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini adalah bagi-bagi bansos, tapi di situ tidak jauh dari uh, baliho atau stand okay. Prabowo, Prabowo hmm. Gibran. Oke, okay. Kang Pipin bentar. Ini, ini saya kira lebih dari itu yang dilakukan itu, bukan hanya ikut mengkampanyekan, tapi tetapi tadi membawa fasilitas ya, negara Pipin, dengan bagi-bagi namanya dengan Bali di situ, mana aja Bali Pak Pipin dan saya di mana Ini kalau kita so, bisa melihat ada secara ini sistematis dan masif, karena tanpa maka data. sesungguhnya Asal bicara, ada cara-cara gitu cara yang Anda kan dilakukan. Kan peraturan, saya belum selesai, Pak Saya ngomong. Bapak-Bapak sebentar. Saya mau tenangin dulu Bang Habib juga Kang Pipin nih. Mas, tidak melihat secara Bang, bang, orang orang pilih pilih Oke bentar Bang Habib, Kang Pipin sebentar. Mas Adi. Gimana, Mbak Audrey? Nah, tapi kalau misalnya sekali dilihat dari Mas Adi sendiri, Pak JK sampai turun gunung, turun gunung ini apa ya untuk menyeimbangkan untuk merespon juga Pak Jokowi yang seakan-akan -kan ini mendukung 02. Ya bagi saya Pak JK itu bukan Cuma turun gunung, tapi persisnya pasang badan untuk Anies ya. Karena kita tahu memang sejak awal Pak JK ini kan sering disebut sebagai mentornya Anis Baswedan, bahkan ketika di DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu Pak JK lah yang saya kira begitu banyak berkontribusi yang kemudian membuat Anis itu bisa maju bersandingan dengan Pak Sandiaga Uno yang saat itu diusung oleh Gerindra. Jadi bagi saya JK ini pasang badan betul ketika begitu banyak kritikan yang hampir tiap hari mengarah kepada Anies Baswedan terutama pasca debat ya. Kritik Anies yang soal kepemilikan lahannya Pak Prabowo itu kan ada feedback dan serangan balik yang cukup luar biasa yang menghantam Anies. Pak JK tampil di situ ataupun misalnya JK itu dalam banyak kesempatan selalu berharap kepada Mohaimin kalau debat jangan kalah tuh sama Gibran hmm. dan seterusnya. dan seterusnya. Okay. Jadi begitu kehadiran Pak JK dalam hal ini adalah untuk memberikan kontribusi sebagai sosok yang secara definitif sudah memberikan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Jadi ke depan kalau ada hal-hal yang sifatnya serangan, kritik keras, agresif kepada kubu Amin, tentu Pak Jk akan tampil kepada publik sebagai bentuk pasang badan, sebagai bentuk backingan politik supaya bahwa satu pesan politiknya Pak Anies ini dan Muhammad Iskandar ya ada juga elit-elit yang mendukung di negara ini, terutama dari Pak Jk yang dua kali sebagai mantan wakil presiden dan Notabene nya saat ini adalah fungsionalis partai golkar. Jadi posisinya di situ saja sebenarnya. Oke, okay, jadi ingin nah, pertegas aja uh, Mas Adi kalau misalnya turun, bukan turun gunung ya, tapi pasang badan untuk menyeimbangkan juga pernyataan-pernyataan dari Pak Jokowi yang sebelumnya juga sudah dikatakan oleh Pak Jokowi usai debat ketiga capres kemarin. Tapi jangan dijawab dulu, Mas Adi dan juga bapak-bapak nah. tetap bersama kami di Komas Petang. Menyambung pertanyaan sebelumnya, Mas Ade. Jadi benar kalau misalnya Pak Jk sampai bukan hanya turun gunung, tapi pasang badan buat Pak Anies adalah untuk menyeimbangkan pernyataan-pernyataan dari Pak Jokowi sebelumnya setelah debat ketiga kemarin. Ya, saya termasuk yang meyakini itu karena kalau kita iris satu persatu, nyaris kan tidak ada elit-elit di negara ini yang pasang badan untuk membela Anies, ya, menjadi backing politik Anies dalam konteks pertarungan narasi-narasi politik yang berkembang belakangan. Terutama setelah deklarasi Pilpres. Kalau Pak Prabowo ya saya kira sudah banyak ya. ketua umum partai yang membela. Hmm. Kemudian misalnya menteri-menteri Pak Jokowi. Mantan-mantan aktivis dan seterusnya. Begitupun di kubu Pak Ganjar Pranowo. Begitu banyak elit silih berganti memberikan backup politik ya. Di kubu Pak Amin terutama Pak Anies Baswedan. Ini kan nyaris kering ya. Terus yang terutama para, para jubir, para jurnas. Termasuk para tim sukses yang selalu pasang badan. Nah kehadiran Pak Jk. Beberapa waktu yang lalu yang menyatakan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan Tentu ini semacam trigger dan uh, memberikan amunisi Bahwa ke depan apapun yang terkait dengan Anies Bully-bully yang terkait dengan Anies Kritik-kritik dan serangan tajam kepada Anies tentu Pak JK akan berkontribusi di situ. Pak JK akan hadir di mana? Ketika Anies kemudian dalam tanda kutip ya, babak belur dikritik oleh berbagai kubu. Jadi menggunakan istilah lain, Pak Anies tenang, ada Pak JK, ada di sini, kira-kira begitu. Oke, okay, tapi dengan uh, beberapa uh, elit partai politik yang juga turun gunung bukan hanya Pak JK ya. Itu apakah juga mempengaruhi atau mempertahankan menaikkan atau uh, bahkan menaikkan ya, elektoral dari masing-masing capres nih, menuju ke pencoblosan. Kalau kita sih melihatnya, elektabilitas itu murni hanya karena kerja-kerja dan persona politik yang dilakukan oleh pasangan capres dan cawapres, plus para tim sukses, plus para influencer, termasuk dukungan-dukungan para elit. Tapi overall di atas segala-galanya, yang dilihat ya dari uh, apa namanya, soal elektabilitas itu tentu adalah persona sang capres dan cawapres yang saya kira itu diamplifikasi, dijual secara politik oleh para pendukung di bawahnya. Jadi ketika Pak JK melakukan kunjungan-kunjungan politik ke berbagai daerah, pasti yang dijual itu adalah kubunya Anies dan Pak Muhammad Iskandar. Ketika Pak Hari Hamzah memberikan statement-statement politiknya di berbagai media, tentu yang diamplifikasi adalah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Kabuming Raka. Itu adalah profiling dan marketing politik yang saya kira Bagian dari upaya untuk meningkatkan elektabilitas, begitupun dengan pendukung-pendukungnya Ganjar dan Mahfud, ketika semua para pendukungnya elit-elit, relawan, tim sukses, dan pemenangan, pasti yang dijual itu adalah figurnya Ganjar dan Mahfud MD. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dagangan politik para capres ini satu, dua, dan tiga laku atau tidak? Ya, tentu sangat tergantung bagaimana para capres ini menunjukkan performa politiknya kepada publik, baik saat debat atau saat melakukan kunjungan. -kunjungan. Okay atau track record yang mereka pernah berikan selama ini Aik. selama jadi pejabat publik. Oke, saya kembali ke Bang Habib Bang tadi juga sempat disindir nih atau disinggung ya sama uh, Mas Pipin soal Kang Pipin soal bagi-bagi bansos juga itu itu ngeresponnya hmm. uh, gimana Bang? Iya silahkan saja, kan tahu Kang Pipin ada yang namanya Bawaslu di lokasinya ada namanya Panwas Panwaslu. Jadi di, di prosesannya kalau memang dianggap ya itu memenuhi ketentuan pelanggaran pasal 306 Undang-Undang Pemilu. Tapi kita jangan ribut di media, tetapi tidak melaporkan. Nah itu kan kacau gitu loh. Kan komitmen kita sebagai bangsa bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau ada sesuatu yang kita anggap melanggar hukum, kan sudah ada prosedurnya, sudah ada undang-undangnya, ada lembaga penegak hukumnya masing-masing. Kalau Pemilu ini bahkan lengkap dia, ya, mbak. Hmm. Mbak Audrey dia berlapis KPU sendiri penyelenggara sekaligus bisa ada fungsi pengawasan Bawaslu pengawasan Bawaslu kalau kita bikin laporan tetapi tidak hmm. ditanggapi ada yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi ya. ibaratnya nggak usah rame-rame ya langsung aja dilaporin kalau ada yang nggak benar gitu ya. Bisa juga diakumulasi Mbak Audrey hmm. ya dilaporkan lalu didokumentasi dijadikan bahan kalau nanti ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Okay. Kan, Begitu aturan mainnya gitu loh. Jadi capek kalau kita bicara kasus per kasus lalu ber bikin asumsi. Okay. Lalu kita menjadi penuntut, menjadi hakim sendiri atas peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, itu yang namanya menabrak nilai-nilai negara hukum. Bukan, gitu. katanya jangan jadi main hakim sendiri, laporin aja kalau misalnya ada emang ada buktinya begitu. Iya iya Kalau Bang Habib ngomong ini negara apa, hukum bukan negara kekuasaan, saya kira pemirsa juga sudah tahu fenomena di MKMK MK itu. Dan Pak Habibkan yang paling keras untuk menolak bahwa itu bukan negara kekuasaan. Jadi pada dasarnya saya kira kalau misalnya Pak Jokowi bersifat independen, netral, tidak mendukung salah satu calon, itu sudah dikehendaki oleh publik. Sebetulnya tidak ikut cawe-cawe Itu sebenarnya dikehendaki Dan saya kira kalau kita melihat posisi saat ini Memang ya posisi Pak JK sudah tepat sebetulnya Jadi beliau menyampaikan dukungannya kepada Pak Anies Kemudian beliau pasang badan Menyampaikan sikapnya bahwa yang disampaikan oleh Pak Anies benar Karena yang disampaikan oleh Pak Anies itu fakta Jadi bukan misalnya hanya omon-omon yang tidak rasional Beliau orang yang cerdas saya kira kami sebagai pendukung Pak Anies dan kemudian Pak JK dan banyak saya kira banyak apa silent majority yang sebetulnya diwakili oleh Pak JK bahwa Pak Anies ini Tapi, kan... yang harus didukung dan saat ini fenomena rakyat Indonesia memang memberikan dukungan kepada Pak Anies sangat luar biasa. Karena apa? Pak Anies orang yang cerdas. Tidak pernah menyampaikan berita hoax. Beliau menyampaikan data-data fakta eh. yang sebenarnya. Beliau menyampaikan selalu prinsip keadilan dalam setiap kebijakan yang beliau sampaikan. Dan beliau ingin membawa misi perubahan. Jadi rakyat itu melihat memang Pak Anies ini orang yang... Yang ideal untuk memimpin negara hmm. ke depan, jadi hmm. kalau tadi saya katakan bahwa apakah benar, misalnya Pak Jokowi, misalnya tidak cawe-cawe, semua orang juga sudah tahu. Saya, misalnya, saat ini di Karawang ketemu dengan kepala desa, saya akan ikut cawe-cawe mendukung Pak Anies. Kenapa? Toh, Pak Jokowi juga mendukung Pak Prabowo. Begitu, naik, jadi saya kira tatanan negara ini hmm. akan berubah, akan okay. uh, berbeda. Kalau misalnya presidennya memang juga okay. independen. Okay. Netral tidak berpihak kepada salah satu calon. Saya okay. kira pada posisi itu. Baik, uh, pernyataan uh, soal uh, saya mau ke Kang Pipin dan juga uh, Bang Habib. Sebenarnya uh, seberapa penting sih uh, kemudian uh, pasang badan dari tokoh-tokoh uh, elit ini... ...untuk bisa menaikkan elektabilitas jelang pencoblosan, Kang Pipin? Ya saya kira uh, setiap orang tadi kebebasan berbicara, pendapat di, di, dilindungi... dan bagi kita dukungan Pak JK ini sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya Pak Anies didukung oleh para konglomerat kaya tetapi Pak Anies didukung oleh Pak JK oleh tokoh yang eh, bersih yang tokoh yang didengar oleh eh, masyarakat Indonesia dan para elit tentu ini sangat baik untuk ke depan dan alhamdulillahnya pasca debat okay. yang pertama, yang kedua dan yang ketiga terakhir hmm. memang tren positif elektoralnya Elektabilitas Anies dan Muhaimin ini meningkat, dan ini adalah respon publik terhadap kapasitas, hmm. integritas, dan kredibilitas Pak Anies dan Gus Muhaimin pasca kemarin di debat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Okay. Kami syukuri ini dan kami ucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap rakyat Indonesia. Kalau dari TKN, uh, Bang Habib, seberapa besar juga uh, kemudian elit-elit bisa menaikkan ya elektabilitas jelang pencoblosan nih untuk mengcounter pernyataan-pernyataan dalam debat yang mungkin tidak bisa semuanya di-counter ya oleh capres anda. Iya bagus ya kami turut senang kalau Pak JK turun lagi gunung turun gunung lagi lalu berkomentar terkait debat seperti komentar Pak JK kemarin yang mengklarifikasi. ...tuduhan tidak tepat yang secara tersirat atau tersurat disampaikan Pak Anies soal hmm. lahan. Pak JK mengatakan konteksnya ya pengelolaan lahan milik negara... ...oleh perusahaan di mana Pak Prabowo memiliki sahamnya itu adalah dalam konteks patriotisme. Justru agar lahan tersebut tidak dikuasai oleh asing. Dan Pak Prabowo mampu menyelesaikannya perusahaan di mana Pak Prabowo memiliki saham... ...mampu menyelesaikannya secara hukum ya secara sah secara legal. Nah itu yang menurut saya Pak JK memang dalam beberapa Hai. titik ya kan menyampaikan uh, pendapat yang seolah-olah uh, hanya menguntungkan Pak Anies. Enggak begitu. Beliau memang negarawan kok. Beliau bicara apa adanya dalam konteks uh, lahan 350 ribu hektar. Apa yang beliau sampaikan clear dan Hai. itu membuat uh, jelas bagi rakyat yang sempat uh, apa namanya mendapatkan berita yang tidak benar soal kepemilikan lahan tersebut. Nah, lalu soal tokoh-tokoh ya, namanya pemilu ini Mbak Odri mm -hmm. one man one vote ya. Apalagi uh, tokoh yang mempunyai banyak pengikut, ya, yang mempunyai banyak uh, relasi okay. tentu akan kami galang sebanyak mungkin agar mendukung kami gitu. Oke, kalau gitu terakhir deh, ke Mas Adi. Mas Adi backing membacking ini bisa dibilang begitu ya. Ini masih diperlukankah jelang pencoblosan, apalagi masih ada debat keempat, kelima begitu? Ya saya kira perlu ya, Mbak Audrey. Karena JK ini kan bukan soal bagaimana membacking Anies dari serangan-serangan politik yang saya kira belakangan ini mulai agresif datang. Ya, tapi kan Pak JK ini adalah sebagai representasi dari sosok yang dinilai punya penetrasi dan juga kekuatan politik itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibantah. Dan bahkan pada saat persamaan, per hari ini pun Pak JK itu juga menjadi bagian dari Partai Golkar ya. Jadi variabel-variabel ini yang seringkali memang kenapa kehadiran Pak JK dalam konteks pemilu di 2020 nah, itu menjadi perbincangan yang cukup menarik. Nah, Pak JK satu sisi adalah orang yang dinilai siap pasang badan dengan Pak Anies. Hmm. Satu sisi tentu ingin mengakumulasi kekuatan dan jejaring politiknya. Dan yang paling penting Pak JK ini akan memastikan bahwa Pak Anies ke depan dengan Muhaimin Iskandar tidak ada tidak akan sendirian tapi ada elit di negara ini mantan wakil presiden dua periode okay. yang akan siap membersamai dalam kondisi apapun. Dalam politik ini adalah hal rumdah dan hal biasa. Tak banyak misalnya elit-elit yang siap pasang badan seperti Bajika Lebih banyak mereka itu kalaupun tahu memberikan dukungan politiknya silent dan tidak show up kepada publik tapi Bageka tidak. Bageka ini kan adalah sosok politisi yang memang selalu hitam putih dalam Hai. menentukan dengan politiknya, Mas Adi Praitno terima kasih, Bang Habib terima kasih, Yo, Kang Pipi hai. juga terima kasih. Sehat selalu semuanya. Selamat